Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiya mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidniqi wal wafa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya wa rasulah rabbana zidina ilma wa fahma kaifahalukum anakku sekalian rahmati subhanahu wa ta'ala Islamir... bagaimana kabarnya hari ini pagi ini yang cerah luar biasa mudahan semuanya sehat wal afiat ya Nah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa wala 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 kuota Hal ini kita lanjutkan materi um, terakhir kita di uh, TIK TK kelas 5 semester 1 ini. Kita hari ini masukin berikan dengan vlog ya. Kalau kemarin teman-teman anak sudah mencari bagaimana informasi-informasi menggunakan ya source engine dan sebagainya itu. Terima kasih sudah mengumpulkan. Um, jadi luar biasa ya. Semangat sekali kemarin sudah pada Uh, hampir sudah membuka semua tinggal beberapa saja. Hari ini kita ngomongin tentang terkait dengan vlog ya, ya, Apa itu vlog? Ya, anda pasti sering dengar atau namanya atau istilah-istilah dalam dunia vlog, video blog. Kalau blog kita kan sering dengar, ada blogspot dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar apa itu sih yang dimaksud dengan uh, vlog ya? Oke. Okay. Alhamdulillah subhanahu ta'ala ya. Jadi kita masuk ke vlog. Ya jadi intinya ada empat pembahasan dalam ya, kalau kita dalam istilah-istilah vlog ini yang satu ada blog atau web blog kemudian ada vlog. Intinya ada intinya dua ini tapi pembahasan ada, ada empat istilah. Yang pertama bahwasanya itu disebut dengan blog. Kalau blog ini anak-anak pasti sudah atau orang tua sudah tahu ada istilahnya kalau kita browsing atau istilahnya dulu kita mau blogging ada namanya blogspot dan sebagainya ya intinya itu berisi tentang catatan pribadi kita catatan pribadi hari kita yang kita taruh di internet apa saja itu namanya kita ngeblog istilahnya. Nah, bedanya antara blog dengan um, apa dengan kita menggunakan um, ini dengan kita menggunakan vlog ini sebenarnya bedanya tidak tidak jauh ya. Kalau yang atau kalau yang blog ini ya kita itu kan biasa hanya berupa tulisan atau di website dan kalau orang-orang uh, kita ketika dalam orang-orang uh, yang dalam um, blog suka-suka ngeblog ini dalam dunia blogger itu, nah mereka itu disebut dengan uh, blogging prosesnya proses untuk kita membuat sebuah blog kita catatan harian kita tentang kehidupan kita atau tentang apapun itu dengan itu istilahnya dengan blogging. ini tapi kalau tidak atau hanya menggunakan ya catatan-catatan yang ada di website dan orangnya disebut dengan blogger. ya sama-sama seperti ada istilahnya fotografer dan sebagainya. jadi kalau ada, akhirnya R ini biasanya berkaitan dengan dengan orangnya. kemudian yang kita pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan vlog itu? Ya, ini video blog ya. Jadi video blog ini sebenarnya sama dengan vlog. Sama dengan blog. Bedanya kalau vlog ini dia menggunakan eh, media video. Ya, bedanya kalau dengan vlog dia kita menggunakan media video. Kita merekam aktivitas kita, keseharian kita dengan video. Makanya kalau anak-anak lihat banyak orang-orang yang membeli kamera GoPro biasanya untuk dia selfie. Hi guys, Hai guys, kita lagi mau masak apa nih? Nah, misalkan begitu. Kita mau mau anu nih mau masak misalkan roti apa martabak surban dan sebagainya. Kemudian orangnya itu dia memberikan uh, tutorial bagaimana cara memasak, bahannya apa saja. Nah, itu itu vlog namanya. Nah, kemudian orang prosesnya itu tadi sama seperti blogging, prosesnya yang itu disebut dengan vlogging. Nah, kalau orangnya disebut dengan flu, vlog vlogger ini. Ya, jadi anak-anak yang melakukan uh, proses vlog atau yang, seorang yang si yang pembuatnya itu disebut dengan vlogger. <tuh> nah, intinya dari pembahasan ini uh, mau dia vlog atau mau dia blog, kedua-duanya itu sama Bersih catatan harian yang membedakan hanyalah medianya saja nah kemudian eh, vlog ini catatan harian berupa media video yang dimuat di internet ya jadi kalau vlog itu begitu jadi dia berupa dari media video ingat perbedaan hanya di eh, penggunaan videonya aja ya begitu dan vlog ini juga tidak harus berupa kehidupan sehari-hari kita tapi bisa juga berisi berbagai macam topik topiknya apa saja anak-anakku sekalian rahmati allah subhanahu wa taala banyak ya topiknya banyak contohnya contoh vlog itu seperti satu penjelasan tentang cara melakukan sesuatu ya misalkan di di internet atau di YouTube ya kalau kita biasa melihat video-video uh, seperti itu ada tutorial misalkan ya, ya menari kemudian tutorial di situ memperagakan sesuatu atau bermain sesuatu misalkan ya cara menggunakan ini dan itu nah itu kita itu adalah salah satu ngevlog salah satunya catai dengan 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 karakteristiknya atau dengan klasifikasi dia dalam hal melakukan sesuatu kemudian vlog lain lagi deh misalkan yang lain e, misalkan kita dalam hal membuat sesuatu nah, tadi seperti yang saya sampaikan yang sudah banyak juga ada dikirim ke usahanya ketika membuat kolase dan sebagainya ini termasuk masuk juga di sini jadi ketika kita mempraktekkan cara membuat misalkan ya membuat kolase atau membuat kerajinan tangan dari atau membuat suka dari kulit telur atau dari kacang hijau dan sebagainya nah itu kita kita bisa juga menggunakannya untuk vlog jadi hal membuat sesuatu kalau tadi sebelumnya dari melakukan sesuatu kemudian apalagi anakku -anak sekalian yang ketiga adalah kita nge-vlog bisa juga tentang pembahasan suatu produk ini biasanya ada di reviewer reviewer YouTube itu membahas produk misalkan ada gadget baru nih ada misalkan ada laptop baru ada prosesor baru ada teknologi baru. Nah, dia nge-review nih, nge-review tentang produk itu gimana sih? Eh uh, keunggulan program uh, produknya ini apa kemudian teknologi barunya dan sebagainya. Jadi bisa kita kita buat seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu anakku -anak rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan nge-vlog juga bisa berkaitan dengan suatu tempat. Misalkan nih anak-anak jalan-jalan ke tempat rekreasi atau ke uh, sebelumnya yang disuruh cari pariwisata. Nah, di sana kemudian kita nge-vlog deh. Kita nge-vlog ini tempat wisata yang ada di Samarinda, contohnya ada di Air Terjun Pinang Seribu. Ya, kita nge-vlog apa aja sih? Air Terjun Pinang Seribu tuh ada ada pendoponya ini ini ini. Ada wah, uh, apa uh, wahananya uh, 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 ini saja kemudian ada tempat berenangnya juga loh. Nah, misalnya seperti itu. Uh, kemudian masuknya bayar berapa dan gitu dan tutupnya jam berapa buka jam berapa nah kita kita nge-vlog tempat itu jadi kita bisa juga ngevlog atau misalkan anak-anak gue sekarang pernah pergi ke tempat e, yang ada di e, derawan itu ya yang ada di berau itu, wah kita ke pantai derawan sana kita ngevlog, wah dengan keindahan pantainya dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa ngevlog tentang itu. Jadi kita e, bisa e, tidak hanya berisi misalkan ya tutorial atau dan sebagainya, tapi bisa juga tentang suatu tempat. Dan juga kita bisa berisi kegiatan kita saat liburan nih. Contohnya ya hmm, kita bisa mengisi contoh dalam ya bukan liburan sih kegiatan kita misalkan dalam pandemi. Ketika dalam pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini kita isi dengan hal-hal apa? Ini bisa kita bisa kita vlog. Jadi kegiatan kita di rumah itu anak-anak gue sekalian daripada cuma tidur 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 bangun tidur bangun tidur bangun tidur tidur lagi <gitu>, gitu. Makan tidur atau makan tidur. Lebih baik kita isi dengan hal yang bermanfaat. Contohnya ya kita bisa buat konten-konten seperti ini tapi dengan orang harus dengan bimbingan orang orang tua. Jadi ya banyak ya. Dan intinya dari itu semua adalah apapun kontennya, topik yang ditampilkan harus bermanfaat. Jadi topik yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang kita itu kalau kita share, kita bagikan vlog kita itu orang lain itu dapat manfaat dari situ. Orang lain dapat ilmu pengetahuan, orang lain bertambah cintanya dengan sesuatu misalkan apalah atau bertambah ketertarikan dengan sesuatu, nge-vlog tentang air terjun yang ada di Samarinda, oh jadi orang-orang jadi semakin senang sana. Jangan yang diisi vlog kita adalah hal-hal negatif ya. Kita nge-vlog tapi membicarakan eh, keburukan orang atau misalnya kita atau kita nge-vlog misalkan pas lagi baru bangun tidur yang masih pada <laughs> mohon maaf ya kadang masih wah tanya matanya masih banyak kan nggak kurang bermanfaat seperti itu buat apa mendingan kita isi yang berisi ilmu pengetahuan nah Aturan dalam membuat vlog, menonton vlog, anak gue sekarang mati Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak sembarangan ya. Satu, ketika kita dalam menonton vlog itu harus ada bimbingan orang tua. Yang ketiga, pastikan konten yang kamu tonton sesuai dengan umurmu. Ketiga, simpanlah informasi pribadi kita. Kenapa harus minta bimbingan kepada orang tua dalam menonton vlog? Ya, karena biasanya yang si vlogger itu ada menggunakan istilah-istilah yang kadang kita tidak paham. Nah, dari situ kita perlu bimbingan orang tua kita. Terutama anak-anak yang masih berusia sekolah dasar nah nanti dari situ orang tuanya bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan si vlogernya ini lebih nah, gitu nah kemudian yang kedua pastikan konten yang kamu tonton sesuai dengan umurmu ya perhatikan ini ini sangat penting sekali kita usia, usia seusia sd kan kita nggak mungkin uh, menonton vlog vlog yang ya yang memang ditujukan untuk kalangan dewasa kadang ada hal-hal yang belum pantas untuk kita untuk kita terima dan sebagainya ya ya belum saatnya atau ada dia kadang ada orang dewasa itu kan ada menggunakan kata-kata yang tidak tidak pantas ya ya seperti itu maka takutnya anak-anak malah justru ikut-ikutan menggunakan kata-kata yang tidak pantas itu jadi kita sesuaikan dengan konten kita sesuaikan dengan usia kita yang ketiga dalam menonton vlog juga simpanlah informasi pribadi kita nggak perlu dalam dunia internet itu dunia maya kita terlalu vulgar menampilkan informasi kita cukup sewajarnya saja mungkin dia nama tapi kalau foto-foto usah rasa tidak perlu Uh, ganti saja dengan avatar dengan ya icon yang lain karena banyak kejahatan-kejahatan internet itu dengan menggunakannya foto-foto orang lain tanpa izin itu banyak sekali maka harus berhati-hati terutama orang-orang yang sudah terkenal biasanya fotonya kan betul bara. nah aturan dalam vlog satu tadi uh, biar juga bimbingan orang tua ya anak-anakku sekalian sama seperti tadi kalau kita bikin vlog ya kita mau bikin konten ya harus ada bimbing orang tua kira-kira ya kita minta saran orang tua kita kita jadikan ya tempat kita untuk meminta pertimbangan dan sebagainya kira-kira uh, ayah bunda atau abi umi uh, misalkan aku si uh, ya, misalkan si Aisyah ingin bikin ini nih misalkan begitu bagus nggak kira-kira? Nah, minta pertimbangan oh bagus tuh bisa deh nah, nanti umi bantu misalkan begitu nah kemudian kontennya harus orisinal ya nggak boleh kita bikin vlog itu ngambil konten orang lain kalau dalam istilahnya itu plagiat itu nggak boleh konten orang lain kemudian kita copy kita masukkan ke konten punya kita itu nggak boleh itu pelanggaran itu namanya melanggar hak hak cipta kita bisa dituntut nanti yang ketiga kita bisa upload menggunakan Wi-Fi wireless fidelity atau hotspot ya supaya menghemat kuota kita karena kita tahu dalam dunia-dunia digital itu kan kuota sangat deras sekali anak-anak ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita pembelajaran daring juga harus dengan menggunakan eh, tidak ada, tidak ada henti-hentinya dengan menggunakan internet. Ya, mudah-mudahan ya, eh, kita bisa menghematlah semuanya dari penggunaan internet itu. Yang ketiga yang keempat adalah apabila menyangkut orang lain, harap izin terlebih dahulu. Ya, misalkan dalam vlog kita. Kita mau mencantumkan atau mengambil cuplikan daripada video atau vlog ke orang lain, maka kita harus izin dulu. Kita nggak boleh sembarangan. Nanti kalau tidak begitu dikira mencuri, ya kita nggak boleh. Nah, makanya kalau dari kalau kita nonton di apa di di tanah setuju atau di TV itu biasanya ketika di TV itu dia menampilkan sebuah tayangan-tayangan yang dari YouTube, maka biasanya ada tulisan courtesy from YouTube. Nah, berarti diambilnya dari dari itu begitu biasa di, di ditampilkan linknya sumber aslinya nah begitu kita harus biasa untuk e, menampilkan sumber asli jadi beras biasa jujur nah, kemudian adalah yang kelima berpakaian sopan atau pakaian yang sopan kenapa demikian ya penting sekali menjaga tata kerama itu penting sekali anakku sekalian terutama kita orang Islam harus benar-benar dijaga auratnya terutama yang wanita jangan sampai di rumah terus asik ngevlog sama bareng teman-temannya akhirnya nggak pakai jilbab atau kemudian ya kelihatan ini kemudian pakai pakaian yang ketat-ketat yang jangan begitu kita disukalah diajarkan untuk selalu menutup aurat di rumah pun harus menutup aurat kalau diajak orang tuanya keluar rumah nggak pakai jilbab ya pelan-pelan kita ngomong kepada umi atau abinya nggak mau bi biang aja kita saing kepada orang tua kita makanya kita berupaya untuk selalu menutup aurat kita jadi menurut Aura itu bukan sekedar uh, disuruh usada-usadanya ya, tapi kita ngajarin juga supaya anak-anak itu bagaimana kita meringankan hisap orang tua kita nanti di akhirat. Nah ini salah satu wasilah kita, salah satu ikhtiar kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan yang keenam adalah kita harus buat yang namanya playlist. Playlist itu apa sih Ustaz? Ya, dia daftar urut, daftar apa ya? Daftar rincian lah atau daftar, sebuah daftar list dari sebuah konten apakah itu berupa ya itu media sebenarnya enggak cuman vlog uh, audio pun ada pakai playlist jadi di kalau di YouTube itu kan ada playlist atau di YouTube sekolah kan ada juga playlistnya playlistnya kelas 41 42 43 nah kita lihat di situ isinya berarti video tentang video satu semua sekarang begitu, atau misalkan kita bikin playlist ah ini playlist tentang liburan nah berarti isinya tentang liburan aja kemudian ini playlist tentang cara membuat Kue misalkan, berarti isinya tentang cara membuat kue. Jadi biar rapi. Jadi biar ketika kita itu mencari sebuah video atau ada orang yang berkunjung ke konten kita, maka uh, orang tersebut tidak kebingungan. Jangan kemudian kita bikin konten uh, di situ uh, cara memasak kue, misalkan gitu. tiba-tiba di dalam uh, kont di dalam playlist cara memasak kue itu kita campur-campur isinya ada kita ketika lagi Uh, menyapu, misalkan begitu ketika kita lagi liburan, dan sebagainya atau ketika kita baru bangun tidur. Ya, jadi harus harus kita perhatikan, harus rapi. Uh, ya, jadi materi kita sampai ini dan yang terakhir ada Ustaz mau sampaikan adalah ingat ya catatan tanggal 25 November 2020 kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester 1 perbanyak belajar dan murojaah pelajaran maupun hafalan. Ingat sedikit lagi yang uh, yang jarang-jarang ngejain -jarang tugas, segera kerjain tugasnya, Disusul masih ada waktu anak-anakku sekalian. Jangan sampai sudah di akhir-akhir baru sibuk. Mau masih ada waktu kita silakan dipenuhi. Lanjut adalah minggu depan kita pengambilan nilai taikah bab 2. Insyaallah eh, materi kita sampai di halaman 50. Nanti usahakan ambil nilai sampai 57 ini. Perbanyak baca-baca eh, mengerjakan latihan-latihan nanti kita akan ambil dari situ rangkuman-rangkuman terutama biasanya Ustaz, dari rangkuman itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته